Di polis tu ada tangkapan melibatkan tujuh orang anggota yang yang kita syaki terlibat dengan aktiviti Daesh dan penyebaran ideologi Salafi Jihadi. Dan mereka ini daripada hasil siasatan kita, lima orang daripada tujuh orang tu melibatkan warga negara asing. Warga negara asing ini berdasarkan kolaborasi kita dengan agensi perisikan asing, mereka pernah terlibat dengan kegiatan ekstrim di negara asal mereka. Dan kumpulan ini juga ada hubungannya dengan satu madrasah di Yemen yang juga mengamalkan ajaran Salafi ini tadi. Jadi kita khawatir mereka mahu menjadikan pusat Darul Quran wal Hadis kalau saya tidak silap di Perlis itu sebagai tapak untuk mereka mengembangkan ideologi Daesh dan Salafi Jihadi di negara kita. Jadi kita perlu mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan perkara ini merebak ke tempat-tempat lain di negara kita. Kita keadaan amat terkawal sebab langkah-langkah proaktif sentiasa kita ambil hasil daripada tangkapan-tangkapan yang kita buat setakat ini. Dan seperti mana kita sedia maklum, pada tahun ini saja kita telah melakukan 63 tangkapan yang melibatkan elemen Daesh, IS tempatan dan juga daripada luar negara. He should not interfere dengan tugas polis kita dalam memastikan keadaan keselamatan negara ini sentiasa terpelihara.